Jadi langkah baiknya tekukan itu dibikin longgar dulu atau dibikin agak jarang dulu, nggak terlalu ekstrim. Nanti kalau kita mainnya targetnya besar dan mainnya loss potong itu akan pas. Tapi kalau kita tekuknya sudah ekstrim, nanti kita targetnya besar, nanti akan hilang tekukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yano Aditri Yano di channel YouTube Yano di Bonsai Blitar ya teman-teman. Hari ini saya akan memvideokan tentang pohon Hokiante. Ini bahan ya, masih bahan, sangat-sangat bahan. Video hari ini bertemakan tentang apa ya, memberikan tahapan atau tekuk ulang pada pohon Hokiante ini. Jadi awalnya pohon Hokiante ini sudah saya arahkan atau sudah saya lilit kawat kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu, dan sekarang sudah waktunya membuka kawat dan juga memberikan tekukan ulang atau membuat tahapan ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu silindris. Oke, langsung saja. Ini saya hilangkan dulu tunas-tunas yang tidak terpakai atau tunas-tunas liar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kawatnya sudah mulai masuk dan sudah waktunya membuka. Ini cukup subur sekali tanaman ini. Jadi saya lanjut dulu untuk menghilangkan tunas-tunas liarnya. Jangan di skip dulu, nanti akan ada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Oke, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah saya kurangi cabang rantingnya. Ini kalau saya ngelos pakai ini terlalu silindris, jadi sini nggak ada pengecilannya, nggak ada. Jadi saya akan menggunakan cabang yang ini untuk untuk terusannya. Dan ini saya gunakan untuk narik ya, biaran, soalnya ini tunas air, dia cepet narik. Dan ini nanti akan saya kawati juga. Jadi tekukannya sampai di sini dulu, nanti saya potong di sini. Oke, langsung saja kita potong. Ini yang kita mainkan lagi, cabang ini yang kita mainkan, ini juga kita mainkan. Oke, langsung saja kita kawati.
Nah, cabang yang ini sudah saya kawati dan juga terusannya sudah saya kawati, dan nanti di sini ada kawat juga ya teman-teman. Ini bertujuan untuk nanti kalau sini kawat, kawatnya itu masuk. Nanti kalau di sini nggak ada kawat, nanti yang besar sini. Seperti contohnya luka ini. Kalau sini nggak ada kawat, ini kawatnya bisa masuk gini. Kan sebenarnya nggak apa-apa masuk gini. Tapi nanti kan targetnya kan besar, jadi ini akan hilang. Tapi dia tetap bengkak. Jadi sini juga harus ada kawat, dan sini juga harus ada kawat, biar enggak terjadi pembengkakan di atas ya. Jadi sini nanti walaupun kawatnya enggak berguna buat ngarahkan cabang, tetap akan saya lilit kawat supaya nanti teksturnya sama kayak gini di bagian sini. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk sementara. Jadi kalau program itu, kalau kita misalkan bikin tekukan, nanti kalau kita melihatnya target, jadi tekukan seperti ini, kalau kondisi seperti ini memang terlihat kayak terlalu silindris atau terlalu longgar. Tapi nanti kalau besarnya misalkan segini, kan sudah kekar. Jadi langkah baiknya tekukan itu dibikin longgar dulu, atau dibikin agak jarang dulu, nggak terlalu ekstrim. Nanti kalau kita mainnya targetnya besar dan mainnya los potong, itu akan pas. Tapi kalau kita tekuknya sudah ekstrim, nanti kita targetnya besar, nanti akan hilang tekuan itu. Misalkan kayak gini, kita nekuknya seperti ini, nanti kalau besar segini dia akan mepet, jadi hilang. Jadi tekuannya agak longgar dulu. Oke, sekian, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.